Pemirsa PT Bank MNC International menandatangani nota kesepahaman kerjasama co-branding West dengan PT Bank Sentral Asia. Selain itu, ditandatangani pula kerjasama dengan PT Rintis Sejahtera terkait bergabungnya MNC Media dalam jaringan Prima. Kolaborasi antara MNC Bank dan BCA meliputi penerbitan kartu prabayar multiguna flash BCA. Sedangkan antara MNC Bank dan PT Rintis Sejahtera bergabungnya MNC Bank dalam jaringan Prima. Itu menandatangani MOU dengan PT Bank Sentral Asia, yaitu berupa kerjasama kartu prepaid, kartu flash BCA. Yang kedua, kami juga menandatangani MOU dengan PT Rintis Sejahtera. PT Rintis Sejahtera ini adalah service provider untuk ATM dan debit. Sehingga secara langsung setelah sistem terimplementasi, seluruh nasabah yang memiliki kartu ATM MNC Bank bisa melakukan transaksi di 100.000 ATM dan ribuan merchant dari BCA. Sementara itu, Presiden Direktur BCA Yahya Setia Atmaja berharap dengan kerjasama ini transaksi perbankan lebih praktis, efisien, dan aman. Hari ini telah ditandatangani MOU untuk kerjasama di mana Bank MNC Internasional bisa ikut jaringan Prima, di mana BCA juga ikut serta, sehingga nasabah yang mempunyai kartu ATM MNC juga bisa menarik tunai, lalu melakukan berbagai transaksi. Kami jaringan Prima, sekarang ini kan sudah ada 62 bank. Kami mengharapkan bank-bank nasional itu bisa lebih berkembang, ketimbang dia invest sendiri. Kami mengajak mereka bergabung jaringan Prima, dan mereka bank-bank terutama nasabahnya bisa menikmati fasilitas di kita. Kami sudah. Melalui kerjasama ini, seluruh nasabah MNC Bank dapat menikmati berbagai keuntungan dan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan uang elektronik. Hal ini sejalan dengan komitmen perseroan untuk terus berinovasi dan selalu memberikan yang terbaik bagi seluruh nasabah. Dari Jakarta, Ratu Bianca dan Sigit Aryo, MNC Media memberitakan. Pemirsa, hingga 9 Agustus